dia nak sebut. Tapi kadang-kadang hari ni ada orang tua-tua perempuan kadang-kadang dia senang. Ha, panggil je lah Umi, panggil lah. Sebab dia tak nak. Ha, dia tak nak menduakan ibu dia asal. Jadi sebab itu, macam mana pun buruk perangainya, dia tetap ibumu. Ha? Macam mana kamu boleh lahir sampai hari ini? Ingat tiga tadi. Yang Rasulullah SAW kata apa? Siapa ibu yang menyusukan kamu? Ada ibu lain? Siapa yang menjaga kamu dalam perut? Ada ibu lain? Ha? Maknanya, ingat kisah ini, kita akan rasa macam mana aku baik, macam mana pun aku belajar, macam mana pun tetap tak boleh membalas jasa. Sebab itu kita ingat Nabi SAW bila didatangi oleh seorang, dia kata, ya Rasulullah SAW, ibuku ingin pergi menunaikan haji. Aku mendukung. Dukung! Bukan bawa jalan, hari ini travel pun kadang-kadang bergaduh dengan mak, asalnya mak jalan sendiri. Yang anak kemudian. Ini ibunya anaknya dukung daripada Yaman sampai kepada Mekah. Yaman, Madinah. Berjalan, tawaf, 7 kali pusingan dengan mendukungnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, adakah dia telah tunaikan hak ibunya? Allah. Tidak. Demi Allah, tak cukup lagi. Macam mana pun, dia tidak dapat menunaikan hak ibu bapanya. Maka, lebih-lebih hak ibu, maka hati-hati dengan hak ibu. Mudah-mudahan anak yang cakap ini